Kebawah Juli Yang Maha Mulia Tuanku mengingatkan tentang kedudukan Pulau Sembilan dan saya sendiri telah pun turun untuk melihat keadaan itu dan titah Tuanku untuk memastikan agar Pulau Sembilan dipelihara dengan sebaik-baiknya akan kita pastikan dan lantaran itu juga kerajaan negeri telah pun menutup Pulau Sembilan bagi membendung tindakan-tindakan mereka yang tidak bertanggungjawab cuba menceroboh dan juga merosakkan alam flora dan fauna yang ada di Pulau Sembilan kita. Dan ini ketegasan kita dan juga Boyduli yang cukup prihatin, amat prihatin tentang apa yang berlaku di kawasan Pulau Sembilan.